Hadirin di mohon berdiri. Thank you.
polanya yang tidak baik. Alternatif tepat dalam jangka pendek untuk bagaimana yang bisa kita gunakan selain tempat ini ya, sebagai tempat pembelajaran bagi anak-anak kita, dan kemudian nanti pada akhirnya jangka panjang dalam arti ya paling tidak 2 tahun, kita berharap bahwa ada satu tempat yang betul-betul telah memenuhi syarat secara demokratis untuk bisa kita buktikan bahwa sekolah kita kedepannya itu lebih baik dari keadaan sekarang. Kita punya semangat, ya, kita punya obsesi, dan itu komitmen kita adalah bagaimana membangun identitas sekolah sebagaimana yang menjadi visi dari sekolah ini. Bu Kepala Sekolah tadi menyampaikan panjang lebar. Kami katakan bahwa dari semua aspek, ya, apalagi tadi progresnya sudah dibacakan, bagaimana proses dan output yang telah dilakukan, yang dicapai oleh sekolah ini, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa TK SD negeri model yang kita miliki adalah sekolah terbaik di Kota Padang. Jadi tidak ada sekolah yang saya jumpai. Ya. Ini saya sampaikan. Saya ketua DPRD Kota Padang. Tahu persis seluruh sekolah dari TK sampai tingkat lanjutan. Pak Habib Dikpen, kami kita juga punya penilaian yang sama. Kami katakan dari semua aspek, 8 standar proses pembelajaran, termasuk keunggulan di dalam membangun karakter, kultur, kebudayaan sekolah, ini sekolah terbaik. Tidak ada sekolah-sekolah lain yang terbaik selain TK SD negeri model. Karena itu, ini terus harus kita pertahankan. Kalau ada semangat kita yang pada akhirnya bisa mendongkrakkan TK SD negeri model ini, kita semua berdosa besar. Ini masa depan bagi anak-anak kita. Ini masa depan bagi masyarakat kita di Kota Mataram. Ini masa depan bagi bangsa dan negara kita. Pertaruhannya adalah masa depan itu. Kita tidak main-main dengan persoalan ini. Oleh karena itu, ini saksi hidup Pak Kabid Dikpen. Kami yakinkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sekolah kita adalah sekolah yang terus akan dilakukan pembenahan-pembenahan, dan pada akhirnya nanti kita akan menghasilkan satu keadaan sekolah yang lebih maju, lebih baik lagi daripada keadaan pada saat ini. Kami kira ini beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, menyertai kebahagiaan kita semua. Selamat untuk Bu Kepala Sekolah kita seluruh aktivitas, khususnya guru-guru. Selamat untuk Bapak Ibu orang tua siswa baik TK maupun kelas 6 SD, semoga mendapat berkah dan hidayah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa.
dan semoga dan jasa kita diberikan satu semangat untuk membangun kebaikan bagi sekolah kita. Kami kira ini beberapa hal yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian yang kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi sekali pada beliau, karena di samping tugas beliau sebagai ketua DPRD, beliau sangat peduli dan konsen terhadap pendidikan. Sehingga hari ini ada dua undangan pelepasan dan satu peresmian musyola. Karena beliau sudah telepon, saya malu pada beliau, makanya saya pilih di sini untuk hadir di DKD Pemuda. Dan lagi, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, selaku Ketua Komite Bapak Haji Din Sumati, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid, baik itu TK maupun SD yang hari ini akan dilepas secara resmi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati dan saya banggakan anak-anakku sekalian, baik siswa TK maupun siswa SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan masih diberikan peluangan waktu untuk bersama-sama hadir, untuk bersama-sama menyaksikan melepas anak-anak kita, putra-putri kita untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Permohonan maaf Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, sehingga beliau menunjuk saya selaku yang membidangi pendidikan dasar untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan kebahagiaan Bapak Ibu, untuk menyaksikan kebahagiaan Bapak Ibu guru yang telah mendidik siswa-siswinya selama 6 tahun untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Sekali lagi permohonan Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, kalau tadi Ibu Kepala Sekolah sudah melaporkan, Bapak Ketua Komite sudah melaporkan, sudah menebak anak-anakku, saya mungkin hanya titip pesan, semoga anak-anak yang akan meninggalkan TK maupun SD Negeri Model ini di tempat yang baru bisa cepat beradaptasi, bisa meraih prestasi-prestasi sama seperti ketika masih di SD. Itu harapan kami, karena saya tahu siswa-siswa yang ada di sini ini mempunyai prestasi-prestasi yang membanggakan seperti Bapak Ketua Komite katakan tadi dan apa yang disampaikan oleh tadi MC. Kami mungkin akan sedikit menyampaikan kaitan dengan kegalauan, apakah itu orang tua, apakah itu bapak ibu guru, berkaitan dengan keberadaan sekolah ini. Kalau tadi ibu kepala sekolah dengan hampir tersetu-setu sedih melaporkan dengan kondisi situasi, saya rasa bapak ibu sudah tahu situasinya. Kalau ibu kepala sekolah sedih, kalau saya mungkin sakit dalam kan? Karena apa? Saya ikut, walaupun saya tidak di depan, saya ikut membidani kelahiran dari TKSD model. Saya ikut mempersiapkan Bapak Ibu guru yang kalau tidak salah banyaknya 30 orang. Ketika itu mohon maaf, saya sebagai pimpinan proyek KDB UBM itu melatih, termasuk Bu Yatmi ini kami latih, kami seleksi. Karena seleksinya itu ketat untuk menjadi guru SD EKD model itu tidak berdasar keinginan aja, tapi memang ada seleksi. Setelah seleksi dilantik lagi. Nah itulah makanya saya katakan saya tahu betul ceritanya. Sehingga kalau ini sampai, mohon maaf, sampai mudah-mudahan tidak berlanjut, saya sangat sedih. Tapi saya bersyukur ada Bapak Ketua DPRD yang konsen dan peduli dalam pendidikan. Beliau siap di depan untuk membela, untuk memperjuangkan SD Negeri Model ini untuk berlanjut. Terima kasih Pak Haji Didik. Saya kadang-kadang hanya bisa curhat sama Pak Haji Didik.
sehingga satu tahun itu kita sambil berjalan, kita tidak boleh tidak menerima siswa, tetap kita terima siswa. Nanti tahun depan nanti kita sudah insya Allah dengan dukungan Bapak Ketua DPRD yang punya kapasitas untuk kaitan dengan anggaran, mungkin kita bisa mencari tempat yang layak dan yang representatif di sekolah ini. Insya Allah, karena kita tidak ingin sumber daya manusia yang kita akan didik, yang kita sudah lihat hasilnya ini nanti terhenti. Banyak prestasi-prestasi yang disampaikan oleh negeri model ini, kalau sampai ini tidak dilanjutkan, atau mungkin seperti harapan banyak orang, dan kita tidak inginkan itu semua. Untuk itu, kekhawatiran Bapak Ibu Guru, kekhawatiran orang tua, kami siap untuk tidak lanjutkan. Insya Allah. Walaupun, mungkin tidak sesuai dengan harapan di awal-awal. Ini saya buka saja. Kalau fasilitas yang sudah kita lihat saat ini yang Bapak Ibu rasakan seperti ini, yang mungkin di awal-awal kita istilahnya pindah atau hijrah, yang mungkin tidak seperti yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Yang mungkin kita mulai lagi dari awal. Nah ini mungkin bisa dimaklumi, tapi intinya kami akan selalu di depan mendampingi Bapak Ketua DPRD yang alhamdulillah konsen beliau saat ini sebagai Ketua Komite untuk selalu mengawal keberadaan dan keberlanjutan dari TK SD Negeri Model ini. Ini mungkin Bapak Ibu, kalau tadi kaitan dengan nasihat anak-anak sudah disampaikan Bu Yang ini saat kita sekolah dan ditambah oleh Bapak Ketua Komite, saya mungkin hanya ingin mempertegas kaitan dengan kekhawatiran Bapak Ibu orang tua wali dan Bapak Ibu guru yang ada di TK SD Model ini. Kita maju terus, intinya apapun yang kita lakukan demi kebaikan anak bangsa, insya Allah tidak ada yang tidak akan selesai. Insya Allah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Kepala Dinas dan Dinas Pendidikan atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Pada anak-anakku, selamat untuk melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak untuk sambutannya Bapak perwakilan dari Dinas Guru Senior. Baik, para tamu undangan yang kami muliakan dan hadirin yang terhormat, anak-anak tercinta yang dicerbanggakan. Sebelum kita pada acara inti yaitu jadi sudah, terlebih dahulu kita akan saksikan bersama semangat tari Ampar-ampar Pisang yang akan dibawakan oleh anak-anak kita Nadia Larasati, anak agung istri Sadina Aryawan, Amira Laika, Arifia Husni, dan Aurelia.
Ananda Aditya Tri Ramadhani, putra dari Bapak Wakiran dan Ibu Rubianto. Imadi Satria Wiwas Sultan, putra dari Bapak Teratus Ibu Tung Satria Wibawa dan Ibu Made Ayu Lestari SD. Dengan predikat juara 2 Lomba Bersyair tingkat TK se-Kota Mataram. Kadai Jessica Polari Sandiasa, putra putri dari Bapak Inengah Mulyasa SD dan Ibu Putu Wahyu Sandiani dengan predikat juara 2 lomba A, juara 2 kelompok B2, juara harapan 2 lomba kelompok TK se-Kota Mataram. Sabita Nabila Tori, putri dari Bapak Yohanes Setiawan dan Ibu Esi Dwi Rentani SP dengan predikat juara 1 kelompok B2 dan juara 2 juara harapan 3 lomba pokal TK se-Kota Mataram. Zepo Alexa Bima Sena, putra dari Bapak Iwayan Sumiarta SK dan Ibu Dr. Gigi Evi Maria dengan predikat juara 3 kelompok B1. Muhammad Fatan Arayhan, putra dari Bapak Hendra Saputra dan Ibu Sani Sansabila.
dari Bapak Syafatul Arif dan Ibu Gusti Ayu Sudarmi. Ikomang Arya Wibawa, putra dari Bapak Iwayan Budiata SE dan Ibu Niluh Ketut. Hiung-hiung. Ahmad Alfian Satriawan, putra dari Bapak Ipik Suharmawan SH dan Ibu Sumiati. Kevin Emerald Gunawan, Bapak Andrianto Gunawan dan Ibu Intan Muridah Yusuf. Kelana Riki Putra Mulaifi, putra dari Bapak Ahmad Mulaifi dan Ibu Rika Amelia. Lalu Damar Al-Salim, putra dari Bapak Lalu Dahilah Utama dan Ibu Marlina Esos. Predikat juara 1 kelompok B1. Sabita Salma Hashim, putri dari Bapak Hashim dan Ibu Yudi Antini dengan predikat. Thank you.
Immanuel Maharan Raja Panjaitan, putra dari Dr. Insinyur Dasahat Raja Panjaitan dan Ibu Rebecca Krista Damaria Sirigar SP, berprestasi dalam bidang seni musik gitar. Igusti Agung Premananda, putra dari Bapak Imade Wibisana Gunasta SSTP dan Ibu Igusti Ayu Santi Dewi, dengan predikat sebagai siswa yang berprestasi dalam bidang akademik. Ikhlas Utama, putra dari Bapak Lantrandus Aristoyan MSI PhD dan Ibu Lantranda Susilawati MSI PhD, sebagai siswa yang komunikatif dalam pelajaran bahasa Inggris. Intan Amalia Aswin Putri, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Asikin Amin SE, SH, MBK, MM dan Ibu Hajar Sri Witari Anggreni SE, dengan predikat sebagai siswa yang memiliki bakat Islam Anastasia Irawan, putra dari Bapak Muhammad Irwan Firdaus dan Ibu Dr. Ana Rohana, sebagai dengan predikat juara 1 menghafal Quran. Thank you.
di kelas 4B. Mohon maaf, 6B. Priska Naidi Ramadhania, putri dari Bapak Sugeng Wiyoboto dan Ibu Miskohor Kuniro, dengan predikat sebagai siswi yang memiliki bakat dalam mata pelajaran agama. Thank you.
Satu, dua, tiga. Ya, baik. Ibu, Ibu sebagai kepala sekolah di sini bagaimana harap? Ya, mengenai harapan dari sekolah ini tentang alumni yang dari TKSDN Model Mataram ini memiliki harapan semoga nanti ke depan anak-anak ini memiliki karakter yang sama-sama kita sudah bangun di TKSDN Model Mataram ini, anak-anak memiliki kompetensi, kemudian memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena dilandasi dengan adanya pola pendidikan, pendekatan mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Kedepannya sekolah ini akan dibangun seperti apa kedepannya? Sekolah ini memiliki prestasi yang luar biasa. Mohon dari kami, harapan kami ke depan, sekolah ini harus tetap dilanjutkan. Kami serahkan dan kami percaya kepada pihak-pihak yang terkait dan yang memiliki penentu kebijakan. Mudah-mudahan tidak menyia-nyiakan sekolah ini. Lalu terakhir, harapan dari guru-guru sekolah maupun ibu kepala sekolah sendiri kaitannya dengan perkembangan kedepannya sekolah ini. Harapan dari guru-guru bahwa guru-guru di sini karena sudah memiliki komitmen yang tinggi, membangun sistem sudah bersinergi, sudah berjalan apa adanya sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing, sehingga ke depan diharapkan lulusan dari sini anak-anak memiliki karakter utuh dalam pendidikan. Pendidikan tidak dipandang dari pendidikan secara umum, tetapi pendidikan yang memiliki kompetensi, baik itu kompetensi sosial, kompetensi spiritual, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi sikap. Lalu terakhir, dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan komite sekolah seperti apa? Dukungan dari pemerintah, utamanya komite sekolah sangat tinggi. Di sini selalu memperhatikan sekolah ini, selalu memantau bagaimana sekolah ini. Utamanya juga dinas pendidikan ini juga sudah berupaya bagaimana sekolah ini harus tetap eksis dan harus tetap ada. Ya, semuanya ini kami juga menyerahkan kepada pihak dinas pendidikan untuk memperhatikan sekolah ini. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Lomba TV dimanapun Anda berada. Saya Wiratmaja, hari ini kembali.